Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya kita mau share ratusan link atau puluhan link sekaligus tanpa spam gitu ya kan. Aku bakalan share ke kalian semua. Jadi buat para pemula yang pengen tahu caranya, simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, jadi kita masuk dulu ke Shopee. Nah, hari ini aku mau kasih info kalau misalkan kita mau share ratusan link misalkan atau ribuan link ya, kalau misalkan udah ada ribuan produk di fiturnya. Jadi fitur yang aku pakai itu adalah fitur koleksiku dari Shopee Affiliate. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang sering satu hari puluhan link tapi kena spam, misalkan kita kalau misalkan share Shopee Affiliate di Facebook misalnya sehari 30 link itu kan kadang kena spam. Apalagi di real Facebook itu sering banget kena spam gitu. Dan kalau misalkan kalian pakai koleksiku, nih ini adalah fitur koleksiku dari Shopee Affiliate. Fitur ini bisa langsung juga nge-share kayak puluhan link, ratusan link gitu. Asal produknya ya ada di koleksi kalian gitu loh. Jadi dengan pakai fitur ini itu bisa apa ya, supaya nggak kena spam gitu loh. Jadi orang bisa klik link kalian satu kali dan mereka bisa langsung lihat produk, puluhan produk atau misalkan ratusan produk yang ada di fitur koleksiku kalian. Dan kalian harus tahu juga bahwa fitur koleksiku ini bisa ditaruh di Instagram kayak web gitu, jadi kayak mirip-mirip link bio gitu. Kalian juga bisa taruh link koleksiku teman-teman. Jadi benar-benar memudahkan banget ya kan, kalau misalkan kita udah masukin beberapa produk di fitur koleksi sendiri gitu. Oke, kita lihat aja koleksiku. Nih ini ada beberapa produk koleksiku punya aku dan sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya. Dan kalau misalkan kalian pengen memperbanyak produk itu boleh banget. Misal nih mau ngatur ya, atur koleksiku. Nah kalau misalkan mau pilih kategori, kalian tinggal klik aja nih mau kategori apa. Kalau aku baru ada kemeja oversize aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau mengkategorikan beberapa produk, contoh misalkan mau ada kemeja oversize, terus peralatan dapur, atau misalkan kayak celana, sendal, jadi dihusus-hususkan gitu loh. Jadi beberapa subkategorinya bisa dibuat di sini kayak gitu. Terus yang selanjutnya, selain itu juga ada link affiliate-nya. Jadi kan memang kalau misalkan mau membuat link affiliate itu kalian tinggal tambahkan link aja nanti di paste di sini kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau ngambil produk ya, itu seperti biasa kalian harus masuk ke beranda. Seperti biasa salin tautan, baru deh kalian masukin linknya, nanti bakalan nge-link sendiri ke produknya gitu. Kita kasih contoh ya. Kita cari dulu produk apa yang bakalan dimasukin. Dan pastiin produknya harus produk yang bagus ya. Nih aku mau produk ini karena memang ini lagi up banget ya dan lagi booming juga. Ini tuh sendal slop wanita wedges, harganya dari 84.000 sampai 99.000 dan penilaiannya 4,9, udah oke banget, terjualnya juga udah banyak banget 3,1.000. Kemudian di sini udah star seller jadi udah aman. Kalau misalkan mau share pasti bakalan dapat komisi. Kita coba lihat untuk reviewnya sebagus apa ya. Nah di sini tuh banyak banget review-reviewnya dan bener-bener jelas gitu loh nih. Kayak contoh reviewnya kayak gini. Jadi buat kalian yang mau make sure produknya bagus atau enggak, bisa lihat dari review-review. Karena reviewnya enggak sedikit ya, banyak juga gitu loh yang mereviewkan produk-produknya. Oke ya, itu untuk review. Kalian berarti udah oke bisa pilih produk ini. Di sini ada panah dan kemudian kita tinggal salin tautan. Kita back dan langsung aja kita langsung menuju ke koleksiku dan tinggal atur koleksi. Misal mau kategori dulu boleh. Tinggal masukin aja sendal kekinian. Konfirmasi. Terus, nih ini berarti udah ada, misal pilih link affiliate. Jadi ini adalah nanti kalau misalkan, ini ada sendal ya, coba masukin dulu aja. Nah, kayak gini.
Nah, tapi kalau misalkan mau masukin linknya dulu, kita masuk ke link affiliate, terus tambahkan link, tempel, konfirmasi. Nah, ini adalah link yang aku tadi ambil ya, jadi langsung nge-link ke produknya gitu, simpan. Dan tinggal tambahin ke kategori. Tadi kan ada kategori sendal. Pilih link. Nah, ini Eva sandal slop wanita wedges. Oke, sudah. Ini kategori sendal yang aku masukin tadi. Sebenarnya mudah banget teman-teman kalau misalkan kalian mau masukin beberapa produk ke koleksi kalian gitu loh. Karena apa ya? Jadi sebenarnya memudahkan juga ketika orang klik koleksi kalian, mereka bisa langsung lihat produk-produk yang best seller yang menurut kalian oke banget gitu loh. Jadi mereka bisa ada apa ya? Kayak pertimbangan, oh ini produk-produknya cakep-cakep juga, lumayan ya kan. Nah, bisa banget kayak gitu. Itu adalah fitur koleksiku yang benar-benar membantu banget. Dan akan kasih contoh juga, aku akan kasih contoh kalau misalkan nih fitur koleksiku ini mau di-share misalkan di Facebook atau misalkan di WhatsApp atau misalkan di Instagram dan lain-lain. Boleh, kita klik aja panah di atas, kemudian salin link. Nah, kayak gini. Kita akan menuju ke Facebook. Nah, misal kita mau masukin di sini, atau misalkan mau kasih foto atau video dulu juga nggak masalah ya. Maksudnya kayak mau kasih info misalkan barang cuci gudang gitu loh, bisa juga barang cuci gudang harga murah, kita pakai caps lock aja ya. Kayak gini. Kemudian tinggal taruh aja linknya. Nah, posting. Kayak gitu teman-teman cara nge-share-nya. Kalau misalkan mau share di Facebook gitu. Nah, ini kan udah ada mycollection.shop. Nah, kalau misalkan diklik linknya yang udah kita share itu tadi aku. Nah, kalau misalkan diklik itu langsung menuju ke fitur koleksiku di Racun Shopee Murah. Racun Shopee Murah itu punya aku ya, Shopee punya aku gitu. Mudah banget ya kan caranya. Kalau misalkan kalian di WhatsApp juga bisa. Misalnya kita masuk ke WhatsApp, terus masuk ke status, tinggal tulis aja. Misalnya nih, barang cuci gudang. Tinggal klik aja panahnya. Nah, kayak gini. Oke, kalau misalkan udah, kita lihat ya. Nah, ini adalah hasil link yang tadi di-share. Kita klik aja. Oke, sudah. Ini langsung menuju ke link koleksi yang tadi tautannya disalin. Seperti itu ya, kurang lebih kalau misalkan kita mau share link dari koleksiku yang banyak produknya yang udah kalian pilihin, bisa pakai cara itu. Oke, teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.